warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zuriyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin syuhada wa salihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'a mujahidin wa masyayikhina fi din syarikil alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abaina wa ummatin wa jadadin wa jaddatin wa qurbatin wa ahli baitin wa masyayikhina susun mu'alibi hadal kita binafa'ana Allah bi'ulumihi wa sahbam ya filahum junubahum wa yuskinahum al-jannah syai'un lillahi lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun bi tahrimi ta'khiris salati. Faslun ini suatu fasal bi tahrimi ta'khiris salati di dalam haramnya mengakhiri salat. Haram mentakhir salat an waktiha daripada waktunya amdan dengan sengaja ngajak dengan sengaja salat ditakhirkan ditunda-tunda wastihbabu ta'jiliha di awalil waktu dan sunnahnya segera sholat pada awal waktu. Jadi disunahkannya kita sholat itu awal waktu. Kalau mentakhirkan waktu malah jadi haram. Wallahu ta'ala telah berfirman Allah ta'ala fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat yang celaka. Sholat yang mana? Alladinahum an sholatihim sahun. Yang mereka itu daripada sholatnya lalai. Alladinahum an sholatihim sahun. Yang sholat-sholat juga tapi lalai di dalam sholatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum alladhina yuakhiruna shalah an waqtiha. Mereka itu adalah yang mentakhirkan, menunda-nunda salat jauh keluar daripada waktunya. Tunda-tunda sampai habis waktunya. Tar dulu ah. Salat zuhur, tahu-tahu udah masuk asar. Asar tunda lagi, tar dulu ah sampai maghrib. Nah, ini itu dua kali tuh dia takhirkan. Ya. Haram lakukan kita semacam itu. Nah, ini mereka yang sholat. Bagaimana yang enggak sholat, ya kan? Subhanallah.
Maka pentingnya kita belajar hadis ke, tafsir ke, Quran, apalagi fikih, memahami tentang sholat. Jangan kita anggap remeh sholat. Kadang-kadang kita sholat juga, tapi nggak diterima sholat kita. Kenapa? Nggak ngaji, nggak tahu ilmunya bagaimana sholat supaya diterima oleh Allah. Wal wailu, dan wail itu, apa itu wail? Wail itu adalah syiddatul azab, beratnya azab, azab pedihnya azab, itu wail, celaka. Wakila, dan dikatakan wail itu adalah wadin fi jahannam, suatu lembah ada di dalam neraka jahannam. Lembahnya itu ada di dalam neraka. Ya, lau suyirat fihi jibalud dunya lazabat. Lau suyirat, seandainya dijalankan fihi di dalamnya, jibalud dunya, gunung-gunung yang besar di dunia ini, dijalankan di atas wail itu, wadi itu, lembah itu, lazabat, niscaya gunung itu menjadi lumer, pelumer, meleleh, hancur, gunung itu hancur, ya. Min siddati, harihi, dari sangat panasnya itu, ya, panasnya wail. Bahwa maskanuman yuakhirus sholata, bahwa dan lembah itu maskanuman yuakhirus sholata, tempatnya orang yang suka menunda-nunda sholat, an waktiha, keluar dari waktunya. Nih, hati-hati yang biasa begitu, nanti tempat tinggalnya kayak gitu tuh. Kalau dia berpulang ke rahmatullah. Wa akhrajal hakim, dan telah meriwayatkan Imam Hakim, wa Turmuji, dan Imam Turmuji, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Man jamaa baina salataini faqad ata baban min abwabil kabair. Man jamaa, barang siapa yang menghimpun baina salataini, di antara dua salat, dua kali salat, zuhur sama asar, faqad ata baban min abwabil kabair. Itu dia tunda-tunda waktunya sampai habis waktu. Zuhur ditunda sampai masuk asar, asar ditunda lagi sampai waktu maghrib. Faqad ata, maka sungguh dia telah mendatangkan, melakukan baban min abwabil kabair, satu bab daripada pintu-pintu dosa besar. Satu pintu daripada pintu dosa besar itu dia datangi. Wa Abu Dawud, dan telah meriwayatkan juga Abu Dawud, wa Ibnu Majah, an Ibni Umar, dari Ibni Umar, salah satun, ada tiga kelompok manusia, la yakbalullahu ta'ala minhum sholatan, la yakbalullahu, tidak menerima Allah ta'ala minhum, dari yang tiga orang itu, sholatan, sholatnya nih, yang tiga orang nih gak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa tuh tiga orang itu yang sholatnya gak diterima? Yang pertama, ar-rajulu, seorang laki-laki, ya umu kauman, menjadi imam dalam suatu kaum, lagi sholat dia jadi imam nih, laki-laki itu,
Ya, jadi imam dong, imam. Wahum lahu karihun. Padahal jamaah itu lahu baginya karihun, pada benci. Hati-hati nih, jadi imam dibenci nih, ya. Jangan nyelonong aja jadi imam ya, ya. Kudu minta redonya dulu nih sama jemaah. Jadi kita jadi imam tuh ya, upayakan kalau bisa disuruh gitu. Jadi ingat kemarin di tempat saya itu ada anak tamu, kita gak tahu gak apa, waktu nyelonong ya jadi imam aja di depan. Begitu saya datang udah sholat kan, siapa ini? Mana begundul lagi, gak pake peci-peci aja, pakai sarung. Subhanallah, suaranya sih bagus, enak ini. Cuma siapa ini? Ya, apa aja. Udah sholat salam kanan, salam kiri, wiridan, baca wiridan. Astagfirullahaladzim, dia bimbing juga lagi. Dia gak suruh yang di belakang, dia gak kasih mic, gak dia langsung dia baca. Nah ketika udah menjelang baca doa, kalau di tempat saya kan itu setiap bis maghrib baca sholawat nariyah 11 kali. Ya kalau orang yang baru jadau mah nggak tahu di situ. Dia langsung mau baca doa, saya bilang jangan, baca sholawat nariyah dulu 11 kali. Oh, jadi dia serahkan baru itu sama santri. Serahkan sama santri, ya. Kemudian baca sholawat dah nariyah 11 kali, sesudah itu baru doa. Yang doa dia lagi. Doa dia megang mirah. Doanya begitu lagi kan, singkat-singkat aja gitu doanya juga. Oh, enggak seperti biasa kita. Jadi sesudah itu saya panggil, kamu siapa? Dari mana? Gitu. Oh iya Pak, saya dari Bima. Mana Bima? Ya, NTB ya, dari sana ya, Lombok sana ya. Oh iya, oh ada di sini-sini. Saya tuh tamu padahal dia tuh tamu di rumah situ. Iya, tamu. Oh tamu. Ya. Ini kenapa lagi ada di sini? Saya tanya. Bagus tadi jadi imamnya, bacanya bagus. Kamu dari mana yang belajarnya? Saya belajar Pak dari pesantren. 9 tahun saya di pesantren di Sumatera. Dia ngaku aja, oh di 9 tahun Pak. Oh saya belum 9 tahun. Ya, 9 tahun. Bagus, cuman adabnya yang kurang bagus, saya bilang gitu. Bacaannya bagus, cuman kurang adab, saya bilang gitu. Kenapa? Imam tuh biasanya di sini udah ditentukan, dijadwalkan nih jadi imam ini. Jadi gak boleh nyelonong-nyelonong gitu aja. Ada jadwalnya. Ketika imam mau masuk ke depan, lihat udah ada orang berdiri. Gitu kan? Gak jadi gitu. Bingung ini orang juga. Kamu dari mana? Ya begitulah. Jadi kita jangan begitu loh ya. Saya bilang lagi-lagi begitu. Mana-mana jangan. Kurang adab saya bilang gitu. Kamu benar berilmu, pandai ya. Bacaannya juga enak. Ya baca surahnya juga surah Baqarah lagi dibaca. Ya, salat maghrib baca surah Baqarah lama juga saya juga. Berapa ayat dia baca? Ya, tapi mestinya izin dulu di sini. Sini udah ada imam tetap. Kalau dipersilakan ya silakan kamu maju ke depan. Juga kalau kita lihat jamaah semuanya pada pakai peci, pakai baju yang rapi, kamu juga harus gitu juga. Ya, jangan begundul gitu, rambut gondrong ya jadi imam depan, kita kurang adab sebenarnya. Oh iya Pak, ya udah gitu aja. Jadi imam tuh mestinya itu ya, yang orang yang pilihan kita, pertama bacaannya yang bagus. Fal ya ummahum aqra'uhum. Hendaklah yang jadi imam di tengah-tengah mereka, makmum itu orang yang paling pandai bacanya. Bacaan yang bagus, enak dengernya. Selain daripada adabnya juga ya. Jadi jangan sampai ada imam yang dibenci oleh makmum. Itu imam sholatnya tuh gak diterima oleh Allah.
yang selonong-selonong gitu. Ya, jadi kudu imam dari jadwalin rapi. Nah, mana lagi kedua? Itu yang pertama. Warrajulu, dan yang kedua laki-laki. Layati sholata, dia tidak mendatangkan untuk sholat illa dibaron, illa dibaron, kecuali senantiasa ketinggalan. Ya, dubur-dubur kan di belakang, ke belakangan dulu gitu. Dibar artinya suka ketinggalan, suka ke belakangan dulu, belakangan dulu sholatnya, belakangan dulu sampai habis sholat berjemaah. Udah selesai berjemaah mulu baru datang. Oh itu. Nah, itu yang gitu. Tapi lagi sholatnya sampai gak sholat berjemaah, apa namanya, gak ke masjid, tinggalan sampai akhir waktu. Ini hanya karena ketinggalan aja, senantiasa ketinggalan mulutnya orang. Padahal gak ada ujur, gak ada apa. Kali ujur, sakit dan sebagainya. Ini udah biasa, dia ketinggalan mulu. Kadang-kadang yang maunya ke belakangan, maunya belakangan. Kalau belum komat, belum jalan dia. Maunya di belakang mulu. Udah komat kan? Ya. Kadang-kadang udah komat, malah dia balik lagi pulang. Kenapa? Pengen berak dulu. Ya gak jahat. Nah. Nih, berlomba kita untuk sholat berjemaah. Wadibaru, dan yang dibar itu apa? Orang yang dibar ayatiyaha, dia akan mendatangkan sholat, melakukan sholat bada ayyafutaha, sesudah waktunya luput, waktu sudah habis, waktu berjemaah sudah habis, waktu sholat juga sudah habis, baru datang dia. Tuh yang kedua. Yang ketiga, warajulun itabada muharraran, ya, menjadikan abid, menjadikan hamba sahaya kepada orang merdeka, memperbudak orang. Nah, ini nggak boleh kita menjadikan orang lain tuh budak di rumah kita, nggak boleh. Sebab apa? Mereka orang merdeka. Budak tuh gimana kehidupan budak? Ya cuma dapat makan, minum, pakai, tidur, cuma itu aja. Nggak dapat gaji tetap, itu nggak ada. Paling dibagi buat jajan. Ya, itu budak itu. Tapi kerjaannya 24 jam diperes tuh. Nah, kalau ada pembantu atau apa, nggak boleh kita perlakukan seperti itu, nggak boleh. Kasih waktu istirahat, kasih bulanannya, kalau perlu berapa, walaupun sekecil-kecilnya harus ada gaji tetap. Nggak boleh memperbudak seseorang. Ai ja'alahu abdan, yaitu menjadikan orang yang merdeka itu jadi hamba sahaya di tempatnya. Enggak boleh. Karena gua budakan amat begitu kalau ngomongnya. Ada juga gua budakan amat begitu. Budak ya. Mau nyebut-nyebut budak. Budak artinya orang yang nunduk sama, mau disuruh apa aja, walaupun gak pakai upah. Mengabdi namanya. Mengabdi. Nah, kecuali memang dia memang sengaja pengen mengabdi. Ya. Seperti mengabdi di masjid. Mengabdikan dirinya. Ya, merebot namanya. Ada masa bodoh dibayar kayak kagak. Kayak gue mau pengen mengabdi di masjid. Pengen ngerawatin masjid. Apalagi dibayar, nggak dibayar juga dia mau aja. Pengabdian namanya. Dan kemauan sendiri. Ya, kemauan sendiri, bukan disuruh-suruh. Dan dia semata-mata pengen mengabdi. Sama juga kita mengabdi kepada nusa bangsa, pada orang tua ya. Jadi kita membantu orang tua, mengerjakan ini dan itu untuk orang tua tanpa mengharapkan gaji, tanpa mengharapkan imbalan. Sebab orang tua udah terlalu banyak korban untuk kita. Masa kita lagi kerja orang tua minta digaji. Ya. Baiknya
udah. Nah, kecuali memang udah menjadi kerjaan kita, ya, ditugasin sama orang tua, nih kamu kerjain ini nih, nanti akan ku gaji segini ini, nggak usah kemana-mana nyari kerjaan, nggak usah ini aja kerjain, insya Allah berkah. Eh, itu bagus itu, Pak. Tapi kalau menuntut sama orang tua, minta tambahin lagi, minta gede segala macam, jangan. Digaji aja juga sama orang tua, walaupun segitu udah bagus banget. Apalagi orang tua pikirin daripada orang lain yang gua gaji, mendingan anak sendiri kerja di situ. Bagus, bagus itu. Ya. Jangan malah mentang-mentang anak rong-rong sama orang tua, ya. Jangan. Ini kadang-kadang orang kan ada juga yang merasakan mendingan orang lain gue suruh kerja di rumah gue daripada anak sendiri. Ada yang begitu, anak lu gitu tuh. Lalu kerja di rumah kita, anak sendiri, masya Allah. Nyuruhnya kita, nyuruh disiplin susah. Tapi kalau orang lain kan disiplin, jam sekian udah dateng kerjaan. Tapi kalau anak sendiri, aduh, kita omelin emang anak ya. Ada juga yang begitu. Mestinya anak tuh adalah lebih disiplin daripada orang lain kerja sama orang tua. Ini pengabdian kepada orang tua, pengabdian kepada negara, abdi negara namanya. Ya. Prajurit-prajurit, di mana dia adalah membela negara demi kemerdekaan, demi keamanan, ya, antar negara di perbatasan dan sebagainya, dijaga demi keamanan itu. Ya, dengan prajurit-prajurit kita, tentara-tentara kita, subhanallah, mereka pengabdian untuk negara. Dulu begitu, makanya ada yang namanya tentara rakyat, ya, TKR, tentara keamanan rakyat. Waroa Az-Zahabi, dan telah meriwayatkan Imam Az-Zahabi annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, "Idza shalal 'abdu sholata, idza shala, apabila salat al-'abdu, seseorang hamba nih, kita hamba Allah, ya, hamba Allah maksudnya. Bukannya abid hamba sahaya, bukan, hamba Allah gitu. Apabila melakukan sholat seorang hamba, as-sholata, satu sholat aja. Fi awalil waqti, pada awal waktunya. Ya, dilakukan pada awal waktu. Awal waktu juga bukan berarti begitu azan, qomat, langsung sholat, bukan. Itu kalau kita buru-buru bisa jadi begitu. Tapi kalau lagi gak terburu-buru, gak usah, jangan. Kita harus mengumpulkan dulu berjemaah itu biar banyak. Itu lebih afdol. Apalagi subuh. Jangan buru-buru, jangan. Baru kalau subuh, ya, itu banyak orang yang begitu dia bangun, azan baru bangun. Begitu bangun, pengen ke kamar kecil dulu, nongkrong dulu, segala macam. Apalagi dia masih muda, punya hadas, mau mandi dulu, segala macam, ya. Nah, makanya kalau di tempat saya agak telat. Subuh di sana dilakukan 15 menit paling enggak tuh. 15 menit dari azan dilakukan. Kalau yang lain kan 10 menit itu umumnya. Itu 15 menit lebihin gitu, ya. Coba barangkali ada yang begitu, ya kan, kalau begitu bangun kan kita enggak boleh langsung jalan gitu, ya. Kalau baru bangun gitu dari tidur, jangan langsung kita jalan nyelonok ke ini, ke WC, kemana, kamar mandi. Kadang-kadang salah jalan, pintunya salah. Nah, di mana? Apalagi kalau kita pengen kencing, segala macam, itu kadang-kadang bukan tempat WC kencingin. Bisa jadi terjadi begitu. Kesadaran belum ini, belum normal gitu. Kadang-kadang salah pintu, bukan pintu biasa yang kita masukin, ya. Nah, sadar, biasanya 1 menit 2 menit ya, diam dulu, dan baca doa.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca doa. Bersyukur kita kepada Allah bisa hidup lagi. Padahal tadi mati kita. Mati tadi kita. Mati dengan tidur, tidur tuh mati. Mati. Ya, ba'dama amatana, sesudahnya saya tadi dimatikan. Ya, dimatikan cuman hidup lagi. Hidupin lagi kita, sadar lagi kita. Nah, orang mati nanti begitu tuh. Cuman kalau nanti kalau mati beneran napas juga stop udah. Ya. Kalau itu cuman raihannya ya apa? Ruh apa sukma aja ya yang itu. Subhanallah. Hanya orang kalau lagi tidur ada mimpi segala macam sukma itu. Bilang raihannya ya. Padahal kalau ruhnya mah tetap ada gitu di situ. Tidak meninggalkan dia. Tapi ngimpi kenapa? Tidurnya di petukangan ngimpinya di Mekah gitu ya. Ada di Mekah gitu. Nah, ya. Jadi bukan jasad kita yang berangkat sana. Ada kita punya sukma, kita punya raihan. Yang ada kesadaran kita ke sana, ada di sana. Ya begitu juga nanti kalau kita meninggal dunia, terpisah ruh kita, begitu ruh kita. Ya. Akan mengalami di alam barzah semuanya. Dan ini akan kita alami semuanya. Ya, banyak teman-teman kita yang udah baru pulang ke sana nih. Ya. Ustaz. Siapa ini? Surya Dinata, ya kan biasanya ada di sini, ya ada. Makanya semakin dikit teman-teman kita, ya star kita, teman-teman kita. Makanya nih, alhamdulillah di sini ada teman satu ini, ada Bali, ya jam Bali, nah, teman sekolah dulu di SD sama beliau, luar biasa. Iza salal abdu, apabila salat seorang hamba as-salat as-salat di awal waktu, pada awal waktu, nah so'idat ilas sama, maka salatnya itu naik ke langit. Salatnya itu naik so'idat, maka naiklah salat itu ilas sama ke langit. Walaha, dan bagi salat itu nurun, ada cahayanya, bersinar. Hatta tantahiya ilal arsi, sampai kepada puncaknya dia di aras, sampai kepada mentoknya di aras. Fatastaghfiru li sahibiha, maka istighfar tu sholat. Sholat kita itu yang bercahaya naik ke sana, dia istighfar di atas. Jadi ya boleh dikatakan kayak katakan menjelma lagi itulah sholatnya. Sampai di atas istighfar dia kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosanya orang ini yang sholat, yang menjadikan saya sholat yang bagus. Nih, sholat yang awal waktu nih. Makanya getak dia kesononya menghadap kepada Allah, diterima langsung di bawah Allah. Ya, makanya kita, sholat kita kalau pengen mudah diterima, lakukan segala sunah-sunahnya dengan baik, supaya diterima. Ibarat kita memberikan hadiah, ya dibungkus yang rapi, udah isinya juga bagus, dibungkusannya juga rapi juga. Ya, dikasih tali yang bagus, dikasih pita, segala macam dikasih. Nah, memberikannya juga, ya. Enak, bagus, diterima. Jangan isinya mah bagus, tapi ini bungkusannya, ini begini, gak bagus, ya kurang bagus juga. Jadi semuanya mesti bagus. Jangan bungkusannya doang, lagi isinya nggak bagus. Salat gitu juga. Jangan sunah-sunahnya doang bagus, fardunya dong diperbagus. Ya, isinya, khusyuknya di dalam salat dan sebagainya. Naik tuh ke langit, sampai di atas istighfar dia kepada Allah untuk siapa? Untuk orang li sahibiha, bagi orang yang punya salat itu.
ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat, sampai hari istighfar terus di sana. Ya Allah, ampunilah orang ini yang melakukan sholat di Masjid Al-Mujahidin. Awal waktu dia udah sholat, ya Allah ampunilah dosanya, sampai kiamat dia. Itu satu kali sholat, dia istighfar terus. Nanti kalau meninggal, kita meninggal, nanti dia turun. Datang jemput kita, nemuin kita dalam kubur. Makanya nanti kita akan ditemuin orang-orang yang cantik, ganteng, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebelum datang malaikat mungkar nakir, datang dulu tuh sholat kita, puasa kita, sedekah kita yang diterima oleh Allah, nemuin kita bila mana kita pulang. Nanti kalau ditanya tentang sholat, ya udah Tuhan mah diem aja, saya yang tanggung jawab. Begitu. Nah, datang lagi pahala sedekah, pahala puasa, pahala silaturahim, pahala ini, pahala itu, semuanya ibadah kita kan belain kita, nemuin kita nanti di sana di alam kubur. Sebelum datang malaikat yang bertanya kepada kita, ya nanti kalau ditanya tentang sholat udah ada yang jawab, tanya tentang haji udah ada yang jawab, tentang zakat ada yang jawab, tentang puasa ada udah jawab, sebab semuanya bagus kita lakukan. Ya, jadi bagaimana? Udah semuanya. Num naumatul arus. Udah Tuhan mau tidur aja tidur. Tidur aja, suruh tidur aja, istirahat aja dah. Istirahat. Istirahat dia. Ya. Tidur istirahat. Kapan bangunnya? Kiamat. Begitu hari kiamat baru bangun dia. Nah, hari kiamat baru bangun. Num naumatul arus. Begitu bangun, wah apa itu haja? Ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh benar para rasul menceritakan tentang ini. Subhanallah. Baru bangkit dari kubur, ya. Nah, itu tidur rasanya belum lama dia. Enak banget tidurnya. Padahal mau udah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun kalau dari dulu. Ya, sampai kiamat tidur. Subhanallah. Nah, ini yang masuk ke surganya nanti insya Allah bighairi hisabin, tanpa dihisab dia mah. Enak. Sebab apa? Begitu bangkit dari kubur juga datang lagi tuh puasanya. Nyamperin kepada dia, apa? Ngasih makanan. Apa kamu, saya ini tuh puasa. Puasa iya. Kenapa datang ke sini? Dulu waktu di dunia kan puasa, nahan lapar, nahan haus. Makanya yang ditahan-tahan ini datang sekarang gitu. Datang. Sekali makan, gak pernah lapar lagi. Sekali minum, gak pernah haus lagi. Begitulah orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Selagi dia ibadahnya karena Allah. Masya Allah. Kita pengen begitu tuh semuanya tuh. Dan harus dicita-citakan sholat kita supaya diterima. Bagaimana caranya sholat? Sholatlah yang sebaik-baiknya. Ya, puasa begitu juga. Jangan asal-asalan. Ya, gue masa bodoh, asal jadi aja. Diterima kayak kagak, kayak begitu. Ya. Jangan, kita berusaha sebaik-baiknya. Serahkan pada. Kalau udah berusaha bagus, diterima kayak apa enggak, itu masih bodoh dah. Kalau udah usaha mah, ini enggak mau usaha yang bagus. Itu namanya tahawun itu, menyepelekan itu, istifab juga menyepelekan akan sholat, enggak boleh gitu ya. Ila yaumil qiyamah wa taqulu lahu, dan berkata tuh sholat lahu bagi yang punya sholat, bagi pelakunya, apa dia bilang? Hafazakallah, semoga Allah memelihara Tuhan. Kama hafaztani, sebagaimana Tuhan telah memelihara aku. Ya, sholat dipelihara dengan baik,
maka menjadi bagus tuh sholatnya karena dipelihara di sholatnya, dicakepin gitu, dijaga sholatnya. Pada awal waktu, ya belum waktu, dia udah siap-siap wudhu. Sebelum azan, dia udah siap-siap wudhu. Apalagi dekat masjid, masya Allah. Takut nanti nggak ada yang azan, datang duluan. Azan kita takut nanti telat. Jangan si Anu belum azan, si Anu belum azan, ntar dulu ah. Takut kita nggak ada yang azan, takut nggak ada yang jadi imam, takut nggak ada kalau nggak ada gitu. Maju, saya siapa duluan. Jangan saling ngandelin. Sekarang jadwal si Anu, ntar dulu. Jangan. Ya, sholat itu kita menghadap kepada Allah. Audiensi dengan Allah. Luar biasa nikmatnya. Nah, wa ija sholal abdu sholata fi ghairi waktiha. Wa ija sholal abdu, dan apabila sholat seorang hamba, as-sholata akan satu sholat fi ghairi waktiha, pada bukan waktunya, udah keluar waktu. Su'idat ilas samai, maka naiklah itu sholat ke langit. Wa alaiha zulmatun, tetapi warnanya gelap. Gelap dia sampai di sana. Gelap itu. Ya faizan tahat ilas samai, maka apabila dia nyampe di langit, ya talufu kama yalufu saubul khulku. Ya, maka melipat dia. Salat itu melipat. Sebagaimana melipatnya baju yang sudah usang. Kama yalufu saubul khulku. Sebagaimana melipatnya baju yang sudah usang. Wa yudrobu biha wajhu sahibiha. Wayudrobu, dan dipukul biha dengan sholat itu, wajhu sohibiha, wajahnya orang yang sholatnya. Dipukul oleh sholatnya sendiri mukanya. Antara apa? Sholatnya disia-siakan. Sholatnya disia-siakan, sholat. Tapi malah sholat yang menyiksa dia. Ya, antara apa? Sholatnya disia-siakan. Enggak dipelihara sama dia. Sampai keluar waktu baru sholat. Ya, sholat zuhur udah asar, baru sholat. Sholat asar udah maghrib. Sholat maghrib udah isya, baru sholat. Itu biasa, biasa kelakuannya kayak gitu. Ya, subhanallah. Yang begitu tuh sholatnya nanti akan menyiksa dia. Sebab malu dia sholat ini ditolak oleh Allah di langit. Sebab gelap, ditolak oleh Allah. Ya, disuruh balik ini kepada yang punyanya. Maka dia begitu ketemu yang punya, bukannya dia tolongin, bukan terima kasih, ya malah dia memukul kepada mukanya tuh yang sholat. Dia malu di hadapan Allah, di sana ditolak oleh Allah. Wa akhraja, dan telah meriwayatkan Abu Sa'id an Ibni Umar, dari Ibni Umar, fadlul waqtil awwali, keutamaan waktu yang awal, alal akhiri, atas waktu akhir, kafadil akhirati alal dunia, seperti keutamaannya akhirat atas dunia. Wa Turmuji, dan telah meriwayatkan Imam Turmuji anhu, daripadanya, dari Ibnu Umar nih, ya. Al-waqtul awalu, bermula waktu yang awal itu, minas sholati, daripada sholat, ridwanullah, mendapat keriduan Allah. Wa waqtul akhiru, sedangkan waktu yang akhir, masih dapat afullah, ampunan Allah gitu. Jadi mengharapnya, kalau kita awal waktu mengharap dapat ridho Allah, kalau udah terakhir ngarepin apa? Maaf Allah, maaf, ampunin saya telat tuh. Hanya mengharapkan ampunan. Tapi kalau yang pertama datang, enggak usah pakai minta, langsung dapat keriduan Allah pada kita. Enggak perlu minta maaf, bab enggak dosa kita, langsung turun keriduan Allah. Wa
At-Tabrani dan telah meriwayatkan Imam Tabrani an Ummi Furwah dari Ummi Furwah ahabbul a'mali amal-amal yang paling dicintai ilallahi kepada Allah ta'jilus sholati segeralah sholat di awali waktiha pada awal waktunya ya. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan nih semuanya ya. Ini banyak banget ini kita tinggal ngamalin doang nih ya. Dari tadi itu banyak. Jadi kalau pengen sholat diterima, upayakan sunah-sunahnya. Di antaranya sunah wudunya yang bagus, sunah berjemaah kita lakukan. Udah berjemaah juga awal waktu kita datang. Wah, ini paling bagus. Bacaannya bagus. Mudah-mudahan kita jaga sholat kita, sholat pun menjaga kita. Semoga Allah juga menjaga kita semuanya ya. Semoga kita selamat. Lakukanlah kita ibadah fardu dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah setiap kita mau sholat, sholat kita yang terbaik. Sehingga khawatir di akhir sholat kita, sholat yang terakhir ada sholat yang terburuk. Nauzubillah min dzalik. Sehingga akhir kita jadi su'ul khotimah tuh. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan sekedar apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya. Beberapa hadis ini semoga kita bisa mengamalkannya menjadi amal saleh bagi kita semuanya. Ya itulah kita berupaya hidup kita supaya selamat dunia akhirat. Supaya diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.
sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.